Halo, selamat malam semuanya. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Dan untuk tema kali ini, aku ingin membacakan untuk kalian. Bagaimana kondisi? Oke, di sini saya melihat ada kartu clover. Ya, kartu clover di sini itu lebih mewujudkan atau menginterpretasikan bahwa ada sebuah atau kesempatan baru. Ya, aku melihatnya ada sebuah atau kesempatan baru. Kemudian, di sini saya melihatnya ada sebuah proses. Jadi, aku lebih menangkap bahwa energi orang yang memang kita akan bacakan adalah sedang proses untuk menuju kamu. Ada seseorang di sini yang energinya sedang proses untuk menuju kamu. Kita akan lihat sama-sama, teman-teman. Seseorang yang ingin menuju kamu. Kalian sebelumnya mungkin sangat jarang untuk berbicara. Atau bisa aja seseorang ini memang sudah pernah menjalin koneksi dengan kamu, namun sudah berakhir. Bisa jadi ini adalah mantanmu. Walaupun kalian tidak saling berbicara, tetapi saling memikirkan satu sama lain. Energinya di sini membingungkan, ya. Koneksinya nggak ada, koneksinya selesai, tapi sampai sekarang tidak bisa lupa dari pikiranmu. Kamu mengharapkan dan menanti-nanti kapan orang ini datang. Dan pada akhirnya, kalau kita lihat dari kartu ini, orang ini akan hadir lagi dalam hidup kamu. Tetapi saya melihat dia akan datang mungkin dikala kamu sudah kayak berpasrah sama dia. Kamu mungkin akan mengalami atau merasakan shock ketika orang ini datang, karena orang ini datang tiba-tiba dan pelan-pelan. Ya, bisa aja kalau kamu sekali lagi dekat sama orang, dia akan merusak atau dia akan jadi seseorang bagaikan tamu tak diundang. Tuh, di sini dia ada upaya, ya, ada upaya untuk apa? Berkomunikasi dengan kamu. Tuh. Di sini dia akan menjelaskan alasannya dan itu membuat kamu bingung. Membuat kamu kayak bimbang, gelisah, ya. Jadi aku bisa bilang ada seseorang di sini yang mungkin mengambil kesempatan untuk menemuimu lagi. Saya akan melihat sedikit memori kamu dengan dia, ya. Memori kamu dengan dia. Ini apa? Memori dahulu kamu dan dia. Saya nggak tahu ya, tapi seseorang ini mungkin pergi meninggalkan kamu dikarenakan pekerjaan, dikarenakan keadaan juga. Banyak orang-orang yang mungkin mendukung dia untuk pergi dari kamu. Dan kondisinya di sini jujur aja ya teman-teman, kalian itu kayak kamu kayak merasa kehilangan dia ya. Kamu merasa kayak ada patah hati karena dia pergi, karena kamu merasa dia mengabaikan kamu. Di sini saya lihat ya, kalian setelah misalnya say goodbye, aku melihat ada kegalauan, ada kebimbangan, tetapi memang tidak diungkapkan. Itu yang menjadi mungkin setelah dia pergi, dia say goodbye, dia nggak ngomong apa-apa sama kamu lagi. Kemudian di sini ada kartu chariot, teman-teman. Saya lebih melihatnya mungkin ada dari kamu yang mengikuti kabarnya dia, atau diam-diam kalian saling mengikuti kabar satu sama lain. Gimana kabarnya? Keadaannya gimana? Lalu yang aku lihat di sini ada saling rindu. Ya, ada saling rindu. Di tengah kesibukan, kamu juga sudah dengan jalan kamu, dia juga dengan jalan kamu, tetapi di sini jujur aja
kalian berdua itu kayak saling saling ngikutin gitu loh, saling mengikuti, saling tahu kabar satu sama lain. Diam-diam memperhatikan juga. Dan di sini kalau saya lihat ada sebuah harapan kapan kamu kembali. Dan di sini ternyata dia melihat sebuah kesempatan. Oh, ini saatnya aku datang kembali. Aku akan bukakan mungkin untuk ciri-cirinya ya. Ciri-ciri dari orang ini. Ciri-ciri dari orang ini. Badannya itu agak berisi, teman-teman. Agak semok. Mungkin agak endut, agak gede gitu. Bongsor. Terus saya melihat di sini untuk hidungnya ya. Hidungnya itu kayak ini, teman-teman. Kayak agak bengkok. Tahu nggak sih hidungnya agak bengkok? Entah pernah patah. Hidungnya agak mancung. Mancung tapi mungkin agak betet, agak bengkok. Dia punya beauty marks, punya tai lalat mungkin, atau tanda atau bekas di pipi ya. Kemudian yang aku lihat di sini, nah, kalau cowok kayak gini nih, ada janggut, ada cambang, ya, ada kumis, ada yang tipenya atletis badannya, mungkin besar karena olahraga. Terus yang aku lihat di sini. Hidungnya tuh gak kecil-kecil banget ya, mungkin agak lebar. Terus ada warna khusus atau warna tertentu di rambutnya. Ada yang hidungnya agak betet, ada yang hidungnya agak lebar. Rambutnya tuh aneh-aneh warnanya. Biasanya cowok dia suka ngikutin tren. Atau warnanya itu gak lazim. Mungkin warnanya pirang terang. Atau warna abu-abu. Atau warna apa. Jadi ini sesuatu yang jadi ciri khas di rambutnya tuh apa. Mungkin ada warna biru tua ya. Kita gak pernah tahu. Atau pirang ya, kita gak tahu. Terus yang paling kelihatan, kita akan buka. Satu, dua, tiga. Rambutnya mungkin kalau perempuan rambutnya agak coklat-coklat terang. Di sini high cheekbones ya, kelihatan ya apa ya, agak kayak orang bule itu gimana ya, modalnya tinggi gitu loh, rahangnya tuh tinggi gitu, bagus. Dan ada kumis, ada jenggot. Oke, okay. Bisa aja ini yang keturunan orang bule, bisa aja, ya. Mungkin bukan orang Indonesia asli, mungkin ada turunan-turunan Arab atau apa. We never know. Oke. Jadi seseorang di sini yang mungkin berkesempatan untuk bertemu dengan kamu lagi adalah dengan ciri-ciri sebagai berikut. Bagaimana perasaan dia terhadap kamu? Kenapa di sini dia tiba-tiba muncul di hadapanmu? Intinya susah lupa sih. Nih, ada satu chemistry ya yang dia nggak bisa lupain dari kamu. Kalau aku lihat nih begitu dalam ya, ada memori tentang kamu. Terus apa lagi yang aku bisa lihat? Dia seneng karena dia suka mengingat hal-hal lucu, hal-hal menarik dari kamu, ya. Jadi ada memori yang mungkin kalian ini sudah kenal dari masa muda, atau ada memori yang indah antara kalian berdua yang konyol-konyol. Dia ingat senyuman kamu, main-main sama kamu, gimana ya. Main maksudnya kayak bergaul gitu. Terus jujur aja, dia itu selalu ada keinginan untuk mencari jalan pulang menujumu.
Queen of Wands. Dia menyayangi kamu. Mungkin dia lebih tua daripada kamu, teman-teman, umurnya. Di sini dia sangat menyayangi kamu dan dia cukup dewasa untuk kamu. Dia nganggap kamu tuh kayak adiknya, dia kakaknya, kayak gitu, ya. Mungkin kalau dia wanita, dia sudah punya anak, bisa aja. Orangnya ini sangat berjiwa bebas, ya. Sangat berjiwa bebasnya itu, ya, dia suka traveling, dia suka kemana-mana sendiri, orang yang sangat mandiri, suka jalan, ya. Terus di sini dia orang yang penuh dengan harapan, dan apabila dia punya sesuatu yang dia memang inginkan, dia akan berusaha sekali dengan sekuat tenaga untuk mewujudkannya. Gitu. Saya lihat dia punya banyak harapan sama kamu. Mungkin dia punya janji sama kamu, teman-teman. Ada janji yang ingin dia tepati sama kamu. Ya mungkin sebelum pergi dia bilang, kita akan bertemu lagi. Tapi bertemunya setelah long time, ya. Di sini ada kartu The Tower. Saya melihat dia pengen segera untuk melunasi hutang atau janji sama kamu. Misal ada kata-kata yang menjadi hutang, ya, atau apapun itu. Di sini ada kartu Seven of Wands. Dia merasa sekarang ini sudah sangat kuat, sudah sangat cukup untuk bisa menemui kamu. Jadi sudah menghimpun namanya keberanian, ya, sudah menghimpun keberanian. Dia memang ya, selama ini gak pernah lepasin kamu dari pikirannya sih. Kayak gitu. Ya mungkin aja dulu dia pergi karena dia studi, karena memang ada pindah tugas atau apa. Ya memang benar-benar pindah dan kamu gak bisa menjangkau dia. Sekarang dia kembali lagi. Begitu, teman-teman. Kayaknya aku udah banyak ngomong, tapi kok kayaknya waktunya gak habis-habis. Kenapa ya? Aduh, kadang-kadang tuh baca tarot tuh ada jenuhnya juga, teman-teman. Sekarang apa yang jadi tujuannya kepada kamu? Ya, karena dorongan gelisah yang aku lihat ya. Pertama dia nggak tenang. Di sini dia memang pengen ada namanya kesempatan lagi, yaitu kamu coba untuk berikanlah kesempatan buat dia, karena sendirinya dia tidak tenang. Untuk apa dia datang ke kamu? Ya untuk menyenangkan perasaannya. Dia merasa dia butuh kamu. Dia akan mencoba merebut kamu. Jika kamu di sini sudah punya pasangan, dia akan mencoba untuk merebut kamu dari pasangan kamu. Dia merasa hubungannya dengan kamu nih memang adalah takdir dan memang ada karma di situ. Ya. Tanpa adanya sebuah keraguan, dia datang sama kamu. Walaupun sebetulnya dia nih sempat sedikit mikir gitu. Kalau datang sama kamu kira-kira kondisinya gimana? Tapi dia bilang udah nothing to lose. Aku mau coba dulu. Dan tujuannya memang adalah mendapatkan kamu. Siapapun di sini yang memang ada andil dengan kamu, ya dia akan berusaha untuk memenangkan kamu kembali. Seperti itu, teman-teman. Kita akan lihat mungkin dari ciri-cirinya. Ciri-cirinya. Pernah buat kamu patah hati, ya mungkin dia pernah ninggalin kamu, kamu merasa dia tidak menepati janji kala itu, ya tuh putus dikarenakan pergi. Ada kartu King, orangnya lebih tua daripada kamu. Dia di sini sebetulnya bisa kau andalkan, seseorang yang bisa kau andalkan. Kalau dari materi orang ini ada. Dia kerap menolong kamu di dalam kondisi yang paling sulit kala itu. Saya nggak tahu keadaan dia sekarang ada apa enggak, tapi kala itu dia punya duit, dia ngebantuin kamu dalam keadaan kamu yang lagi sangat-sangat down, sangat-sangat tertekan.
dia nolong kamu dari harta, ada hartanya ya. Tuh, dia nolong kamu dari kondisi yang kesulitan. Dalam arti kamu kekurangan materi, orang ini ada buat kamu. Ya, kamu pikirlah, dia siapa? Jadi gini, aku sih bisa menyimpulkan ya, kamu tuh punya koneksi spesial sama orang ini. Dia baik sama kamu. Dia banyak nolong kamu dari materi, membuat kamu bahagia, ya, banyak memberikan apa yang kamu butuhkan, kasih sayang dan lain-lain. Tapi aku nggak tahu kenapa dia tiba-tiba pergi. Ya mungkin karena pekerjaan, karena tuntutan atau apapun itu, dia pergi ninggalin kamu. Tapi ternyata ya memang koneksi kalian tuh begitu kuat. Saya ngelihatnya dia tiba-tiba kayak datang kembali. Ada sosok masa lalu di sini yang memang datang dan itu akan membuat kamu terkejut. Aku akan lihat kapan maksimalnya dia datang. Three of Cups, tidak lebih dari 3 bulan teman-teman. Ya, tidak lebih dari 3 bulan. Maksimal 3 bulan orang ini akan datang. Jadi kamu bersiap-siap aja. Kira-kira siapa? Kira-kira kamu dalam 3 bulan lagi kira-kira masih sendiri atau enggak? Ya, it's up to you. Tapi yang kalau aku lihat di sini ya, kedatangan dia itu memang karena dia galau. Karena dia membutuhkan kamu kala itu. Kamu pun juga kayaknya kayak shock. Mungkin akan nge-freeze adanya kehadiran orang ini. Tetapi aku sih lebih melihat kayak ada rasa cinta di balik itu. Ada rasa pengen ketemu tapi rikuh, ya. Kayak kamu baru ketemu lagi, akan banyak ketawa-ketawa, akan banyak kayak hal-hal konyol. Lihat aja maksimal 3 bulan. Kalau misalnya udah centang biru ya dan memang verified, please. Kalian di sini bisa kontak, komen di bawah lagi. Oke, ini adalah nama-namanya. Terima kasih yang sudah ikut ringanku untuk hari ini. Aku akan istirahat dulu. Semoga pembacaan ini bisa bermanfaat untuk kalian. Terima kasih yang sudah ikut ringanku untuk malam ini. See you, wanna see you, I love you. Bye-bye.